masih cukup rawan karena ditinggal oleh Vladimir Krejovic. Kita lihat tendangan dari Thiago tidak bisa diamankan sebenarnya, dan ini adalah sebuah keputusan yang benar ya dari wasit karena memang Vladimir Krejovic berada dalam posisi yang offside. Umpan ini menjadi sebuah gol yang sudah lakukan, berbahaya, cetak! Oh! Mereka tidak terlalu kelihatan timpang ya jika dibandingkan dengan musim lalu. Kita lihat tadi sebenarnya sangat-sangat terbuka peluang. Kita mungkin main dari sebelah kiri, kita mungkin main masih warna-warna, memberikan kepada Pedro, berbahaya, cetak! Out! Meskipun muda tapi berbahaya. Berbahaya kali ini, kita mungkin main melakukan pelat cop. Kita lihat di sana masih kita mungkin main, masih bisa digagalkan lagi-lagi dah, masih ternyata sudah mengangkat bendera tanda dalam posisi offside. Kita mungkin main terlibatkan passing yang baik dari Evan Dimas. Ya, langsung umpan terobosan kepada Evan Dimas, dan menolak Evan Dimas cukup berbahaya dan ruang sana. Tendangan yang sebenarnya cukup baik. Wih, ya sudah ada 4 tendangan melenceng dari para pemain Surabaya United. Ini sebuah keputusan yang betul sebetulnya bagi Evan Dimas. Spaso lagi, berikan kepada Makan Konate. Dan cokola berbahaya. Sebuah percobaan tendangan dari seorang Spaso tadi bisa diantisipasi oleh Thomas Rian Bayu. Pelanggaran atau tidak, kita lihat Ate play on. Ate memberikan umpan pada Firmino. Tidak, cedar! Hampir saja Boboto bersorak untuk merayakan gol pertama, tetapi masih di atas mister tendangan keras kaki kiri dari Firmino Utina. Turut membantu penyerangan kali ini melakukan umpan ke depan, berbahaya kali ini, selamat percaya, cedar! Peluang kembali didapati oleh Surabaya United. Ada ruang di sana, ada juga sebelah kiri Lamudin Armain. Tampak bersiap-siap. Sudah dilakukan kali ini, berbahaya. Cengkar! Rudi Widodo memecah skor pertandingan malam hari ini. Terus bernyanyi, terutama setelah gol yang tercipta melalui umpan dari Evan Dimas. Kemudian Pakpe mengamankan bola, tetapi bola menuju seorang Rudi Widodo. Dan dengan ketenangan menggunakan ujung kaki kiri, mampu untuk mencetak gol melewati kedua kaki dari Made Wirawan. Masih ada satu pemain terjatuh dari Surabaya United. Tendangan langsung jeder, masih melebar di sebelah kiri. Kita saksikan Firmino Utina sudah lakukan umpan jauh ke atas, berbahaya dan Pakpe tadi. Tapi belum mengenai bola. Surabaya United menguasai bola. Langsung ke depan, berbahaya tadi. Terlepas dari Made. Apa yang terjadi? Kita lihat Evan Dimas. Berbahaya Evan Dimas. Cedar! Ada Pakpe. Kali ini yang mengamankan gawang dari Persib Bandung. Sebuah bola yang sebetulnya harus bisa diamankan secara sempurna ya. Di sini kita lihat ketenangan dari Evan Dimas. Dan melakukan tendangan ke gawang. On target tapi masih ada David Pakpe. Ya, sebuah tendangan yang mengarah ke gawang yang sudah kosong. Hanya mengangkat bola tadi, tetapi Pakpe dengan cepat mengamankan bola tersebut dalam skor yang sangat-sangat krusial untuk Persib Bandung. Cukup berbahaya Surabaya United, melakukan serangan di lambung bermain. Masih lambung bermain, tendangan langsung jejar. Lambung di atas mistar, selamatlah gawang Persib Bandung. Ya, Ilhamuddin Armain lagi-lagi mengalami kram. Kita saksikan serangan cepat dari Ilhamuddin Armain dengan tendangan tadi masih melambung. Kita saksikan 4 menit waktu injury time. Kita lihat pemirsa saat ini sebuah tendangan memang berbahaya, cedar! Oh, sayang sekali. Sebulan dari Makan Konate dan kelihatannya memang sedikit menyentuh pemain dari Surabaya United sehingga arahnya berbeda arah.